Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini kepada sidang jemaat GPD Sudirman dan jemaat GPD Bojong Indah yang ada di rumah. Pada pagi hari ini, kita sama-sama kembali akan bertemu lewat pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yaitu tentang meterai yang pertama yang akan kita pelajari pada hari ini sebagaimana firman Allah yang sudah Disampaikan beberapa waktu yang lalu, dan dalam kesempatan pagi hari ini, kita akan coba kembali untuk mempelajari lebih jauh lagi kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua tundukkan kepala kita, dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari ini, di mana kami masih ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah kemurahan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini, walaupun kami harus beribadah dalam jarak yang berjauhan, tetapi tidak mengurangi keyakinan kami kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam setiap ibadah kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah di tempat ini, juga seluruh sidang jemaat GPd Sudirman dan sidang jemaat GPd Bojong Indah yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati, Roh Kudus menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan. Boleh mendapatkan tempat yang terbaik di tanah hati kami, dan Roh Allah berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Amin. Mari, Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, kita buka Alkitab kita masing-masing, dan kita mau membaca Firman Allah yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Tema firman Allah pada pagi hari ini adalah metrai ke satu yang merupakan salah satu metrai dari tujuh metrai yang ditulis di dalam Alkitab. Metrai ke satu tentang kuda putih. Kita buka firman Allah yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang keempat berkata demikian. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan metraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Rahasia firman Allah yang dilihat Daniel dalam kitab termeterai itu. Kita berkata baru akan dibuka pada akhir zaman. Nah kita tahu saudara bahwa akhir zaman itu dimulai dari kematian Yesus sampai sebentar kedatangan Yesus yang kedua kali. Firman Allah berkata, "Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan metraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman." Nah, jadi sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita berada sekarang di satu zaman yang disebut dengan zaman gereja atau zaman Or Roh Kudus, yaitu merupakan zaman yang terakhir sebelum atau menjelang Yesus datang dan kita akan belajar tentang firman Allah ini tetapi sebelumnya kita mari melihat dulu satu ayat yang dikatakan dalam Wahyu 5 yang merupakan penglihatan dari rasul Yohanes dalam Wahyu 5 ayat 2 sampai 5 berkata demikian dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring Katanya siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai meterainya, tetapi tidak seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya lalu ia lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku janganlah engkau menangis sesungguhnya singa dari Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Bapak ibu saudara sekalian yang ada di rumah, kita lihat ayat ini berkata bahwa tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu. Kitab yang termeterai itu. Tetapi ayat 5 berkata, bahwa jangan engkau menangis sesungguhnya singa dari Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Nah bapak ibu saudara singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud bicara tentang Yesus. Yesus adalah satu-satunya yang berhak dan layak untuk membuka gulungan kitab tersebut dengan ketujuh meterainya. Dan apabila meterai sudah dibuka atau sebuah meterai dibuka, maka peristiwa tersebut akan berlangsung sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, sekarang kita masuk di dalam meterai yang pertama. Itu tadi merupakan pendahuluan saya. Sekarang kita lihat materai yang pertama yaitu kuda putih yang tercatat dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2. Mari Bapak Ibu sekalian buka Alkitabnya. Kita lihat kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2 berkata demikian maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan guru mari ayat 2 dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah bapak ibu saudara perhatikan matra yang pertama yang dicatat Alkitab itu adalah kuda putih dalam ayat yang kedua. Tetapi kita lihat ayat yang pertama dikatakan tadi maka aku melihat anak domba itu yang membuka ketujuh meterai. Kenapa anak domba itu yang membuka ketujuh meterai? Karena anak domba itulah Yesus Kristus. Katakan amin. Anak domba itulah Yesus Kristus. Itulah singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud yang sanggup membuka ketujuh meterai itu. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 29 yang berkata pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus isi dunia, yang menghapus dosa dunia." Nah, saudara, lihat, ayat yang pertama, Anak Domba itu adalah Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat yang kedua. Tadi dicatat bahwa metrai ke satu itu adalah seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Bapak ibu saudara siapa penunggang kuda putih atau kuda putih yang dimaksud dalam matrai ke satu wahyu 6 ayat 2 ini. Bapak, ibu, saudara yang saya kasihi, di dalam Tuhan Alkitab tidak pernah mengaitkan warna putih dengan kejahatan, baik dalam kehidupan Yesus maupun dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan dan sorga. Sekali lagi, saya katakan. Alkitab tidak pernah mengaitkan warna putih dengan kejahatan. Baik dalam kehidupan Yesus maupun dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan dan sorga. Nah kita lihat beberapa contoh ayat dalam kehidupan Yesus yang menggambarkan keadaan putih bersih. Misalnya kita lihat dalam Matius 17 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, ini ayat-ayat yang menggambarkan tadi. Saya katakan bahwa Alkitab tidak pernah mengaitkan warna putih dengan kejahatan, dan dalam kehidupan Yesus ini adalah ayat yang pertama yang menggambarkan keadaan putih. Kita lihat ayat yang kedua dalam Matius 28 ayat yang ketiga. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Kisah rasul 1 ayat 10 kita lihat ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, ini saudara, ayat-ayat dalam kehidupan Yesus. Begitupun dalam Kitab Wahyu, ada banyak ayat-ayat yang menceritakan, menggambarkan tentang warna putih. Nah, bapak ibu bisa catat dan bisa baca di rumah. Nah, jadi kita lihat sekali lagi bahwa Alkitab tidak pernah mengaitkan warna putih dengan kejahatan. Itu sebabnya kita akan belajar, kita akan melihat siapa yang dimaksud ayat 2 kuda putih dan penunggangnya. Kita akan lihat dengan alasan-alasan firman Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara sekalian karena ada pemahaman yang berkata bahwa kuda putih dan penunggangnya dalam Wahyu 6 ayat 2 yang berkata bahwa kuda putih itu adalah anti Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita percaya dan kita yakin khususnya kita GPDI berkeyakinan bahwa kuda putih dan penunggangnya yang dicatat dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini bukan antikristus. Dengan alasan mari kita lihat firman Allah yang pertama. Dengan alasan satu kata putih dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 2 dalam bahasa Yunani dipakai dua kata yaitu hipos dan liokos. Liokos artinya adalah putih, terang dan cemerlang. Sehingga putih dalam Wahyu 6 ayat 2 ini melambangkan kesucian dan kebenaran. Yaitu Injil kebenaran yang kudus yang diurapi oleh roh kudus. Ini merupakan dasar alasan kita bahwa putih kuda putih dalam wayu 6 ayat 2 bukanlah antikristus. ...karena menggunakan dua kata yaitu hipos dan lyokos. Dalam bahasa Yunani. Dan lyokos artinya adalah putih, terang, dan cemerlang. Nah alasan kedua... ...bahwa kuda putih dalam wayu 6 ayat 2 bukan antikristus adalah... ...dua kata panah dalam wayu 6 ayat 2 ditulis dalam bahasa Yunani dengan kata tokson. Dalam bahasa Inggris ditulis bow atau busur. Nah bapak ibu saudara sekalian kata tokson yang ditulis dalam wahyu 6 ayat 2 ini. Kata panah yang ditulis dalam wahyu 6 ayat 2 ini. Berbeda dengan kata panah yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 16. Karena di dalam Efesus 6 ayat 16 kata panah ditulis panah api dari si jahat. Mengapa berbeda? Karena Wahyu 6 ayat 2 kata panahnya ditulis dalam bahasa Yunani dengan kata toxon Sedangkan dalam Efesus 6 ayat 16 kata panahnya ditulis dengan bahasa Yunani menggunakan kata tabele yaitu kata yang berasal dari kata belos yaitu panah api dari si jahat sehingga kata pana di dalam Wahyu 6 ayat 2 itu berbeda dengan kata pana yang ditulis dalam Efesus 6 ayat 16. Nah alasan yang ketiga Bapak Ibu Saudara kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 2 dikatakan si penunggangnya selain memegang sebuah panah kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Nah kita lihat dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 kata mahkota ditulis dalam bahasa Yunani memakai kata Stepanos. Yaitu mahkota kemenangan. Stepanos itu adalah sebuah mahkota artinya kehormatan dan kemuliaan. Sehingga si penunggang kuda yang dikaruniakan mahkota itu dikaruniakan sebuah mahkota yaitu mahkota kemenangan. Yang artinya mahkota kemenangan itu ia maju sebagai pemenang dan untuk terus merebut kemenangan-kemenangan selanjutnya. Dan alasan yang keempat bahwa kuda putih bukanlah anti-Kristus dalam wahyu 6 ayat 2. Alasan yang keempat kita lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3 berkata, "Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka" atau dalam kurung antikristus yang harus binasa. Jadi alasan yang keempat, Saudara, antikristus datang bukan untuk menjadi pemenang seperti yang dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 2. Si penunggangnya maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Tetapi alasan yang keempat, antikristus datang bukan untuk menjadi pemenang tetapi yang harus binasa sebagaimana 2 Tesalonika 2 ayat 3 katakan tadi. Nah, kita masuk sekarang alasan yang kelima. Alasan yang kelima mengapa kuda putih dalam Wahyu pasal 6 ayat 2 bukanlah anti Kristus, saya mau katakan kita lihat dulu dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa roh antikristus memang sudah ada. Bahkan sejak zaman Rasul Yohanes, itu pun sudah menjelaskan kepada kita. Tetapi, oknum antikristus itu belum muncul. Rohnya memang sudah ada, tetapi oknum antikristus belum menyatakan diri sampai sekarang. Kenapa, saudara? Karena ada yang menahannya. Jadi roh antikristus itu memang sudah ada, bahkan sejak lampau sudah ada. Tetapi oknum antikristus itu belum ada, belum muncul sampai hari ini. Karena yang menahannya belum disingkirkan kata firman Allah, karena masih ada yang menahan oknum antikristus itu. Coba kita baca firman Allah yang terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka atau antikristus baru akan menyatakan dirinya tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi alasan yang kelima mengapa Wahyu 6 ayat 2 itu bukanlah antikristus karena antikristus itu oknumnya belum ada, belum muncul. Kalau sekarang sudah ada di mana buktikan? Roh antikristus itu memang sudah ada tetapi oknumnya belum muncul, belum menyatakan diri kata firman Allah. Karena masih ada yang menahannya. Yang menahannya itu harus disingkirkan dulu kata firman Allah baru oknum antikristus itu akan muncul. Nah siapa yang bisa menahan antikristus itu muncul? Siapa yang akan disingkirkan tersebut? Kita akan lihat sebentar. Jadi alasan yang kelima bahwa kuda putih dalam wayut 6 ayat 2 bukan antikristus karena memang antikristus belum menyatakan diri sampai hari ini karena yang menahannya belum disingkirkan kata firman Allah. Siapa yang menahannya kita lihat dalam alasan yang keenam. Alasan yang keenam saya mencatat Antikristus baru akan menyatakan diri dalam Wahyu 13. Saudara, dalam Wahyu 13, Antikristus baru akan menyatakan diri sesudah Wahyu 12. Kenapa harus sesudah Wahyu 12? Karena di dalam Kitab Wahyu 12 itulah gambaran tentang siapa yang menahannya, gambaran tentang siapa yang menahan Antikristus itu, sehingga belum muncul. Nah, Wahyu 12 itu ternyata bicara tentang gereja yang sempurna. Menggambarkan gereja yang sempurna. Jadi dalam Wahyu 12 gereja yang sempurna itu itulah yang masih menahan oknum antikristus muncul karena firman Allah bilang gereja yang sempurna itulah harus disingkirkan terlebih dahulu. Sehingga tidak masuk masa pemerintahan antikristus. Baru setelah gereja sempurna disingkirkan, baru oknum antikristus menyatakan diri dan berkuasa. Jadi, menjelang dimulainya masa pemerintahan antikristus, sebelum dimulai masa pemerintahan antikristus, gereja yang sempurna itu disingkirkan dulu. Kemana, saudara? Kita lihat dalam Wahyu 12 ayat yang keenam berkata demikian: Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1.260 hari lamanya. Saudara lihat Wahyu 12 ayat 6 berkata perempuan itu lari ke padang gurun siapa perempuan perempuan itulah calon mempelai Kristus perempuan itu bicara tentang gereja yang sempurna calon mempelai Kristus itu perempuan tetapi di dalam ayat ini perempuan itu lari kepada gurun. dikatakan itulah mempelai Kristus di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara dipelihara dari apa dipelihara dari masa pemerintahan antikristus yang akan berkuasa selama 1.260 hari lamanya atau dengan kata tiga setengah tahun. Nah kita lihat Wahyu 12 ayat yang ke-14 Saudara perhatikan kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa Jadi Saudara yang dimaksud dengan perempuan dalam Wahyu 12 ayat 6 Wahyu 12 ayat 14 kata perempuan itu adalah gereja yang sempurna. Jadi kata perempuan dalam Wahyu 12 ayat 6 dan Wahyu 12 ayat 14 itu bicara tentang gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna itulah mempelai wanita Kristus. Mempelai wanita Kristus. Kenapa disebut gereja yang sempurna? Perempuan adalah wanita mempelai Kristus. Kita tahu gereja Tuhan akan menjadi mempelai Kristus, tetapi kenapa diistilahkan dengan gereja yang sempurna? Kita kembali ke dalam ayat 1. Kita lihat disebut gereja sempurna karena dilihat dari seluruh perlengkapan yang dipakainya. Seluruh perlengkapan yang dipakai oleh perempuan tersebut. Jadi perlengkapan yang digunakan oleh perempuan tersebut menggambarkan bahwa perempuan itu adalah gereja yang sempurna yang tercatat dalam Wahyu 12 ayat 1. Berkata demikian. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya. Jadi perlengkapan yang dikenakan perempuan ini yaitu berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Maka perlengkapan inilah yang menunjukkan bahwa Perempuan ini, gereja Tuhan adalah gereja yang sempurna, mempelai wanita Kristus. Nah, disebut sebagai mempelai sebagai istri Kristus, kenapa tadi disebut gereja Tuhan, gereja yang sempurna? Sekarang disebut sebagai mempelai atau istri Kristus, karena apa? karena dilihat dari kondisi atau keadaannya yang sedang mengandung hendak melahirkan. Mari Bapak Ibu Saudara kita lihat Wahyu 12 ayat yang kedua berkata demikian. Ia perempuan itu sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Jadi dalam Wahyu 12 ayat 2 ia perempuan itu bukan lagi calon mempelai Kristus tetapi sudah menjadi mempelai Kristus. Sudah menjadi mempelai itu sebabnya ia mengandung. Bukan lagi calon mempelai Kristus tetapi sudah menjadi mempelai atau istri Kristus, dikatakan ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Nah, bapak, ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saat ini saya mau katakan bahwa gereja Tuhan yang... Calon mempelai Kristus, atau gereja yang sempurna, calon mempelai Kristus, belum disempurnakan. Gereja Tuhan belum disempurnakan dan belum disingkirkan. Dengan demikian, sesuai dengan firman Allah, maka tidak mungkin antikristus menyatakan dirinya sebelum mempelai Kristus gereja Tuhan yang sempurna itu disingkirkan. Karena tadi dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8 tadi. Kita coba lihat sekali lagi. Bahwa oknum antikristus belum menyatakan diri selama yang menahannya belum disingkirkan. Jadi gereja Tuhan gereja Tuhan mempelai Kristus, gereja Tuhan yang sempurna yaitu mempelai Kristus. Harus disempurnakan. Dan gereja Tuhan yang sempurna mempelai Kristus akan disingkirkan terlebih dahulu sesuai 2 Tesalonika 2 ayat 6 8 baru oknum anti Kristus itu akan menyatakan diri. Nah saat ini gereja belum disempurnakan dan belum disingkirkan. Nah dengan demikian saudara wahyu 6 ayat 2 kuda putih itu bukan lah anti Kristus. Karena gereja Tuhan yang sempurna. Dia gereja Tuhan calon mempelai Kristus harus disempurnakan. Menjadi gereja yang sempurna, menjadi mempelai Kristus dan kemudian gereja Tuhan yang sempurna disingkirkan. Baru sesuai 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8, baru oknum antikristus akan menyatakan diri. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Sesuai dengan firman Allah. Tadi yang kita sudah baca bahwa penyingkiran terjadi sebelum pemerintahan antikristus. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. ...dan juga wahyu 12 6, ayat 6, wahyu 12 dan ayat 14... ...maka kita dapat melihat bahwa penyingkiran terjadi... ...sebelum pemerintahan anti-Kristus selama tiga setengah tahun. Jadi gereja Tuhan... ...calon mempelai Kristus akan disempurnakan menjadi gereja yang sempurna... ...menjadi mempelai Kristus. Dan akan disingkirkan terlebih dahulu... Sesuai Wahyu 12 pasal 6 dan Wahyu 12 Wahyu 12 ayat 6 dan Wahyu 12 ayat 14 disingkirkan ke padang gurun selama tiga setengah tahun. Dan itu yang disebut dengan istilah penyingkiran. Nah kapan pengangkatan itu terjadi Bapak Ibu Saudara? kapan pengangkatan itu terjadi. Pengangkatan itu terjadi yang pertama ada lima hal yang menandai pengangkatan itu terjadi. Yang pertama pengangkatan itu terjadi setelah Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang kedua sesudah siksaan atau setelah masa pemerintahan anti-Kristus. Yang ketiga adalah saat penghulu malaikat berseru. Yang keempat, malaikat meniup sangkakala yang terakhir. Dan yang kelima adalah setelah orang-orang percaya yang telah mati dibangkitkan pada kebangkitan pertama dan orang percaya yang masih hidup diubahkan. Kita lihat satu saja ayatnya yang tadi yang kedua yaitu sesudah masa siksaan jadi pengangkatan terjadi sesudah siksaan atau sesudah masa antikristus Matius 24 ayat 29 sampai 32 kita lihat segera sesudah siksaan pada masa itu perhatikan Bapak Ibu Saudara kalimat dimulai dengan segera sesudah siksaan artinya setelah masa antikristus itu Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dan langit dan kuasa langit akan goncang ayat 30 Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit Perhatikan anak manusia Yesus di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia Yesus itu datang di atas awan-awan Yesus datang yang kedua kali tidak seperti waktu Yesus datang di kandang domba yang hina di Bethlehem Efrata. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua sebentar. Dia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sebagai raja di atas segala raja. Sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Sebagai pemerintah di atas segala pemerintah. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi anak manusia datang itu segera sesudah siksaan. Kembali ke ayat 29 saudara. Jadi anak manusia datang itu segera sesudah siksaan. Jadi ke pengangkatan terjadi setelah masa pemerintahan antikristus. Bukan sebelum. Sebelum masa pemerintahan antikristus itu adalah gereja Tuhan yang sempurna masuk dalam penyingkiran sesuai firman Allah disingkirkan selama tiga setengah tahun ke padang gurun, sehingga ketika terjadi masa pemerintahan anti Kristus maka gereja Tuhan yang sempurna mempelai Kristus wanita mempelai itu terjaga terproteksi oleh Tuhan, sebagaimana tadi dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 6 dan Wahyu 12 ayat 14. Perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Di mana ia dipelihara jauh jadi gereja Tuhan yang sempurna dipelihara jauh dari tempat ular. Dari tempat kekuasaan masa pemerintahan antikristus. Selama satu masa dan dua masa dan setengah masa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengangkatan terjadi setelah Tuhan Yesus datang kedua kali, Anak manusia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, setelah masa pemerintahan antikristus selesai, setelah penghulu malaikat berseru dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 17. Coba kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 16 17 di mana penghulu malaikat berseru 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 Sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Jadi Tuhan datang, itulah kedatangan Tuhan. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, itulah lima tanda pengangkatan. Jadi, pengangkatan terjadi setelah masa pemerintahan antikristus, bukan sebelum. Sebelum masa pemerintahan Antikristus adalah gereja Tuhan yang sempurna, disingkirkan kepada gurun selama tiga setengah tahun. Dipelihara jauh dari tempat si ular yang bicara tentang pemerintahan Antikristus. Begitu selesai masa pemerintahan Antikristus yang dikatakan selama 1260 hari lamanya dalam Wahyu 12 ayat 6. Dan satu masa dan dua masa dan setengah masa dalam Wahyu 12 ayat 14. Barulah maka kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Dari enam alasan yang saya kemukakan tentang materai yang pertama. Materai yang pertama yaitu kuda putih ini khususnya dalam wayu 6 ayat 2. Maka dari alasan-alasan yang saya sudah sampaikan sesuai dengan firman Allah. Maka Wahyu pasal 6 ayat 2 kuda putih dan penunggangnya bukanlah antikristus. Melainkan pemberitaan Injil oleh kuat kuasa roh kudus sebagaimana yang Matius 24 ayat 14 juga bunyikan kita lihat Matius 24 ayat 14 berkata demikian Matius 24 ayat 14 kita lihat dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saudara, firman Allah ini harus diberitakan ke seluruh dunia, dan sekarang ini masih ada tempat-tempat di mana orang belum mendengarkan firman. Jadi, firman ini harus diberitakan dulu ke seluruh dunia. Itu sebabnya, Amanat Agung Tuhan berkata pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Injil Kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Wahyu pasal 6 ayat 1, Kuda putih bukanlah anti Kristus tetapi kuda putih adalah pemberitaan Injil oleh kuat kuasa roh kudus yang akan terus bergerak membawa gereja Tuhan kepada rencana Allah yaitu pada kesempurnaan. Menjelang kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Dan metrai pertama ini Bapak Ibu Saudara sudah dibuka. Materai pertama ini sudah dibuka, dan materai pertama ini akan terus bergerak untuk membawa gereja kepada rencana Allah sampai pada kesempurnaan. Sebab, materai pertama ini, kuda putih adalah bicara tentang pemberitaan Injil oleh kuat kuasa Roh Kudus, dan pemberitaan Injil oleh kuat kuasa Roh Kudus harus diberitakan terus ke seluruh dunia sampai. Terus bergerak membawa gereja kepada rencana Allah, yaitu sampai pada kesempurnaan. Dan materai yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan berhenti. Materai pertama ini akan berhenti pada awal masa pemerintahan antikristus. Jadi, materai yang pertama, kuda putih ini akan berhenti pada awal masa pemerintahan antikristus, di mana mempelai Kristus. Kalau sekarang masih disebut calon mempelai Kristus gereja Tuhan, itu harus disempurnakan menjadi mempelai Kristus. Dan ketika mereka disempurnakan menjadi gereja yang sempurna sesuai dengan perlengkapannya yang digunakan dalam Wahyu 12 ayat 1, menjadi gereja yang sempurna gereja yang dimeteraikan menjadi mempelai wanita Kristus baru. Gereja Tuhan yang sempurna ini sesuai dengan 2 Tesalonika 2 ayat 6, 8 dan Wahyu 12 ayat 6 dan Wahyu 12 ayat 14 disingkirkan ke padang gurun selama tiga setengah tahun. Barulah oknum antikristus itu muncul dan menyatakan diri. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan materai pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini kiranya roh kudus sendiri yang akan memberikan hikmat kepada bapak ibu saudara yang ada di rumah untuk dapat memahami mengerti tentang kebenaran firman Allah sehingga kita tidak dibingungkan kita tidak meragukan setiap kebenaran firman Allah jadi metrai pertama kuda putih dalam wahyu 6 ayat 1 dan 2 itu adalah tentang pemberitaan Injil oleh kuat kuasa roh kudus. Puji Tuhan minggu depan kita akan belajar tentang metrai yang kedua dan metrai yang ketiga. Sehingga kita akan melihat sesungguhnya sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan kebenaran firman Allah yang utuh tentang keberadaan akhir zaman saat sekarang ini, sehingga kita tidak dibingungkan lagi dengan desas-desus, dengan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, karena semuanya sudah lengkap dan sudah ada, dan tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman Allah. Kalau zaman dahulu, sebelum ada firman Allah. Sebelum ada Alkitab, Allah berbicara melalui hamba-hambanya, melalui Rasul, melalui nabi-nabinya, dan melalui Rasul dan nabi-nabinya. Allah mewahyukan setiap kebenaran firman Allah, sehingga terjadilah pedoman buku Kitab Kehidupan yang disebut dengan Alkitab, dan sekarang Allah tidak lagi berbicara melalui. Dengan cara yang demikian, karena Allah sudah berbicara melalui firman Allah, melalui buku yang disebut dengan Alkitab, yang terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, jadi semua sudah tertera lengkap, dan dari sinilah kita belajar agar kita tidak diombang-ambingkan oleh segala bentuk macam pengajaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak kami yang ada di dalam sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, hambamu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini telah menyampaikan kebenaran firmanmu. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang melengkapi dan menyempurnakan setiap pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berkarya di tanah hati kami, Roh Kudus Tuhan, menguasai setiap hati dan pikiran kami, hikmat dan kekuatan daripada Tuhan yang akan membawa kami kepada pengertian seutuhnya, sehingga kami menjadi umat-umat yang dewasa, umat yang mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Allah. Menjadi umat yang kuat di dalam Tuhan, yang tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Firman-Mu. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada di akhir zaman ini, kami percaya ada rencana Allah yang besar. Kami adalah tubuh-tubuh Kristus, kami adalah Gereja-Mu, Tuhan, Gereja Tuhan. Kami adalah calon mempelai wanita Kristus yang sedang dibentuk, dipersiapkan. Dan akan menjadi mempelai Kristus pada waktunya, menjadi gereja-gereja yang sempurna, menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang percaya yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah pada pagi hari ini. Berkati dengan damai sejahtera sukacita Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, sehingga walaupun di tengah-tengah. Situasi dan keadaan sekarang ini, Tuhan kami, tetap belajar tentang kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu-lah yang menghidupi kami, firman-Mu-lah yang membawa kami, Tuhan, semakin kuat. Walau di tengah-tengah keberadaan dunia yang semakin penuh dengan ketidakpastian, tetapi firman-Mu-lah jawaban dan kepastian dalam hidup kami, sehingga Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berfirman, Engkau sendiri adalah firman. Sebagaimana firman yang berkata pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan engkau sendiri yang akan hidup dan tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Menuntun membawa kami hari demi hari semakin berkenan di dalam kehidupan kami kepada engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di dalam sorga, terima kasih. Kami sudah berdoa dan serahkan semua ini ke dalam tanganmu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya haleluya amin ibu saudara yang ada di rumah, kita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dan saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala kita, kita akan berdoa buat firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini dan kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapak yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat waktu yang Tuhan masih berikan, di mana kami masih bisa belajar tentang kebenaran firman-Mu, walaupun dalam jarak yang berjauhan hamba-Mu di tempat ini, dan seluruh jemaat Tuhan berada di rumah masing-masing di dalam tempat yang kosong ini, Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh kehidupan umat-umat tebusanmu yang Tuhan percayakan kepada hambamu. Umat-umat tebusan jemaatmu Tuhan, baik itu jemaat GPD Sudirman maupun jemaat GPD Bojong Indah. Mulai dari yang paling kecil anak-anak sekolah minggu, sampai yang tertua opa dan oma Tuhan kami serahkan mereka semua ke dalam tanganmu. Seluruh kehidupan mereka hamba pertaruhkan ke dalam tanganmu. Engkau yang sudah memanggil Tuhan menebus mereka Tuhan. Dengan darahmu yang kudus dan tidak bercacat, mereka adalah milik umat kepunyaan Tuhan. Mereka adalah milikmu, Tuhan. Itu sebabnya, Tuhan, kami berdoa dan serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tanganmu Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela dan Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan umat-umatmu Tuhan. Keluarga lepas keluarga pribadi lepas keluar pribadi Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan engkau memberkati mereka Tuhan. Memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan kekuatan, memberkati Tuhan di dalam setiap usaha, warung, toko, dagang mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terlebih, firman yang sudah mereka dengar pada pagi hari ini menjadi berkat secara khusus dalam kehidupan mereka, karena firman itulah yang akan menuntun dan membawa mereka ke dalam seluruh kehidupan yang dikehendaki dan berkenan kepada Allah. Tuhan engkau menjaga memelihara umatmu, membungkus mereka dengan kuat kuasa darahmu dari segala bentuk wabah virus yang ada saat sekarang ini. Mereka terjaga, terpelihara, terproteksi oleh kuat kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Engkau yang sudah mati bagi kami dan bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga Begitupun kami hamba-hambamu yang sudah menyampaikan kebenaran firmanmu. Keluarga besar hambamu Tuhan. Baik seisi pastori Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada di kota Jakarta ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, bahkan pelayanan kami semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang empunya pekerjaan, Engkau yang empunya Tuhan, pekerjaan Engkau yang menjaga, memelihara, membela, menolong, dan memberkati seluruh pelayanan kami, Tuhan, sehingga pelayanan ini, Tuhan, dapat menjadi berkat, dapat menjadi kekuatan dapat menjadi sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk terus firman Allah disiarkan dan dikabarkan. Karena firman itulah kebenaran. Karena tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui engkau Yesus. Terima kasih banyak Bapak di dalam sorga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Ketua Gugus juga seluruh gubernur di Indonesia terlebih khususnya gubernur DKI Jakarta Bapak kami serahkan ke dalam tanganmu hikmat marifat daripada Tuhan kepada para pemimpin kami untuk dapat menyelesaikan seluruh tugas dan pekerjaan khususnya di dalam menghadapi situasi wabah virus corona saat ini Tuhan biarlah kiranya Tuhan memberikan pertolongan karena ada umat-umat Tuhan hamba-hamba pelayan pelanmu yang berteriak dan berseru atas bangsa ini khususnya di tengah-tengah kota Jakarta dan kami percaya Tuhan Tuhan akan menyatakan kemuliaanmu dan kuasamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di dalam sorga, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tanganmu. Biarlah seluruh umat-umat Tuhan sidang jemaatmu yang sudah mengikuti ibadah dan mempelajari firman Allah ini. Bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Mereka akan dikuatkan, diberkati, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih mengampuni setiap salah kekurangan dan dosa kami. Dan kami sudah berdoa dan serahkan semua ke dalam tanganmu Tuhan. Tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang terkasih. Jemaat GPD Sudirman dan GPD Bujung Indah yang saya kasih. Mari mengangkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa di sorga. Kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus. Serta persekutuan pimpinan Allah, Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini. Besok bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan: "Amin." Tuhan Yesus memberkati.